warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan coba membuat box packer menggunakan jerigen bekas, ya. Seperti ini jerigennya. Jerigen ini jerigen ukuran 5 liter yang nantinya akan saya gunakan untuk packer 6 in. Packernya 6 in ya. Oke, langkah pertama kita ukur dulu diameter dari speaker yang akan kita pakai. Ya. Kita ukur speakernya, diameternya ya, 14 cm di sini untuk ukuran speaker 6 in. Lalu kita tandai di jerigennya, nanti akan kita lubangi. Oke teman-teman, sudah selesai saya lubangi untuk jerigen ini ya. Kita coba ya, pas sekali ukurannya. Sekarang tinggal kita kasih lubang di bagian belakang untuk terminal outputnya ya. Kita ukur di bagian sini ya, ini perlu kabel terminal speakernya. Oke teman-teman, sudah beres semua. Sekarang tinggal kita tes bagaimana suara dari jerigen box jerigen ini ya. Di sini saya akan tes menggunakan power mini dengan IC PM8610 dan juga tegangannya dari aki motor 12 volt ya. Oke, kita buka dulu tutup jerigennya untuk sirkulasi udara agar suaranya lebih plong ya. Oke, kita nyalakan dulu ya powernya ya. Sekarang kita tes suaranya. Sip, mantap.
hasil suaranya kalau kita menggunakan box dari jerigen bekas. Suaranya sebenarnya juga sudah cukup bagus ya. Kalau teman-teman ingin suaranya lebih ulem, di dalam box ini bisa dikasih sifon ya, untuk meredam pantulan suara dari speakernya agar suaranya bassnya lebih enak, bisa ditambah peredam atau busa ya. Oke, sekian dulu, jangan lupa di like, share dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.